Selamat sore sahabat tani. Pada sore hari ini saya akan melakukan tanam tumpang sari. Ini tumpang sari tanaman cabai yang sudah saya tanam ini dengan tanaman kangkung ini yang di pinggir bagian depan ini sahabat. Pinggir bagian ini depan sana akan saya tandur kangkung dari biji hasil produksi daripada tanam kangkung yang saya hasilkan di lahan ini sahabat. Waktu lalu saya telah melakukan panen biji kangkung yang saya tanam di sini dan bijinya ini akan saya tanam sebagai tumpang sari yang ada di pinggir sini ini, pinggir mulsa, antara mulsa dan beton ini, tris ini yang akan saya tanami dengan tanaman kangkung untuk mengoptimalkan tanaman ataupun lahan yang ada di sini. Karena ini sinar yang pada siang pagi hingga siang hari ini berasal dari sisi kanan sehingga tidak terhalang oleh tanaman cabai. Nah ini umur 1 bulan nanti panen, insya Allah masih kebutuhan sinar untuk reproduksi daripada tanaman kangkung bisa masih tercukupi. Tanaman pakcoy dan kangkung yang saya tanam di tumpang sari ini sudah berumur 20 hari sahabat semua. Ini tumbuhnya cukup subur, hingga 50% sahabat semua. Tapi kalau kangkungnya ini masih tetap putus. Tanaman tumpang sari antara cabai, kangkung, dan pakcoy ini, sahabat semua, seperti tampak di hadapan sahabat semua, ini kangkungnya cukup bagus, sahabat semua. Ini, sementara kalau yang pakcoynya, ini, yang ini kurang bagus, karena apa, kemarin pada saat kecil ini
sawinya di musim hujan, sehingga sempat kena kebanjiran, menggenang di tengah selokan ini, sehingga tanaman pakcoynya ini ada beberapa yang mati dan busuk. Kemarin akibat curah hujannya cukup tinggi. Kangkung ini akan saya panen dengan cara dipotong. Nah, ini agar supaya nanti bisa tumbuh lagi dan kita bisa panen lagi dengan cara diberikan pupuk dan disiram agar supaya pertumbuhan daripada kangkung berikutnya tumbuh dengan subur dan dapat kita petik hasilnya untuk kebutuhan sayuran yang kita perlukan di rumah tangga sahabat semua.